Hari pertama ngayang menghadapi tempat wayang piodala nerung puro taman suci Banjar Sumuklon. Hari pertama ngayang yaitu masang pengangge, menjajahitan, membuat tenyor, dan membuat panggungan. Ini perlengkapan untuk tenyor sudah siap, ada bambu tenyor. Kita hari ini bikin tenyor 8 biji. Hari ini kita akan masang pengangge di pelinggih tuang-tuang. Mayang dimulai pukul 8. Ini baru persiapan menunggu Ramo yang datang. Sampaikan 3. Inilah karbantan sudah siap. Pagi-pagi sudah di bandar. Mada resik mempersiapkan peralatan upacara seperti tongkat suryo. Yang konten je. Sebagai ucap selamat yang semilu madai. Yang konten. Ini video YouTuber kita yang baru tadi pagi mencapai 1K kreator. Mantap. Ini nama channelnya Federica Kopat Santi. Beliau sangat rajin sekali ini, nah ya. Termasuk juga rajin menabung. Pura Taman Suci Banjar Sumuklon, Desa Intaran, Kelurahan Nurut, Kota Denpasar. Pura Taman Suci Linggih Hijau Betaro Sabit Kesulut Batu Gede Murah Diabung. Ini Buk Mangku. Buk Mangku Emas Pemangku Rempuro Taman Suci Rahajang Semang Lumugi Rahayu. Yang hari pertama di Pura Taman Suci menghadapi menjelang kiodalan tumpak wayang. Ingat prokes protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Dumugi Rahayu. Federica Kopat Santi. Seksi dapur yang diambil dari para sinoman dan ketua PKK. Ini ketua kesinoman, ibu wayang. Biar adil dokumentasinya harus semuanya disorot. Betul-betul dari hal yang kecil seperti mabanten menyetan duko dan menyalakan kompor harus didokumentasikan. Ini lagi bikin kacang hijau. Ini tukang kopinya yang paling enak. Kadar kopi selang kental manis sikit bu. Bang ada agak orang di video. Di PKK Sumuklon memang umumi. Ini adalah bangunan induk Banjar Sumuklon yang sebagian besar bangunannya memakai kayu.
Bapak klien kita sudah datang. Selamat pagi, Pak klien. Rahajang semang dumugi rahayu. Oke, ini kue konsumsi bikinan Wina Group, Wina and Pineta Wood. Kue badan. Jangan lupa menanam bunga di halaman rumah, biar hati berbunga-bunga. Ini bunga dari KPN KPN Januari 2021 Blok 34. Namanya bunga tanda. Lagi membuat tempat banten. Suara pukul atau gendongan sebagai pertanda acara ayah dimulai. Konstruksi panggungan. Yang bikin gelang-gelang ini Pak Mangku. Pak Mangku, Pak Mangku Nyaman, Pak Mangku Wayang. Mantap. Pak Wayang. Rekuro teman suci. Membuat penyor. Dalapan. Kena-kena wastro dari Gusuro Taman Suci Diodolan Komisaro Tribun Wayang Tupak Wayang. Konsumsi kopi teh sudah siap.
namanya ada Sina. Ada telur bebek. Ya beginilah suasana di Bali, agama Hindu Bali, diadakan untuk wayang. Don't forget like, subscribe, and share. Gimana? Subscribe, share, comment, and like. Membuat panggungan tempat Banten. Nanca Banten yo. Masang pengambilan balik kukul. Pasang kedung. Bapak kumang pasang kedung. Thank you.
Thank you.
disangka langsung di desa biasanya. Langsung di desa kan. Orang ayah masang konangi kampung puput kalantora dengan lunas tirtau dan masang lama sampian nyangro tumpak wayang dan secara kliwon wayang.